Saat ini karena aku akhir-akhir ini juga belum mendapatkan project terbarunya, yaitu syuting sinetron ya. Dari kemarin Rindu Bukan Rindu yang udah tamat, aku sekarang lagi free untuk tidak syuting sinetron maupun film. Namun ada kabar bahwasannya Haiko akan segera mendapatkan proyek terbaru yang berbeda seperti biasanya, karena biasanya Neng Haiko ini lebih ke cenderung menjadi seorang sosok ibu. Haiko dalam proyek terbarunya ini akan menjadi seorang anak remaja yang masih kuliah atau SMA gitu, kalau Mimin nggak salah. Nah, di mana kita support terus nih karir Haiko, karena sepertinya sekarang ini Haiko juga lebih sibuk photoshoot yang keren-keren ya guys. Tidak heran kalau banyak pujian juga yang dilontarkan kepada Neng Koko, karena dia ini adalah artis muda yang bertalenta, apalagi dengan parasnya yang sangat cantik dan menawan. Nah, tentu hal itu menjadi keunggulan tersendiri nih untuk Neng Haiko van der Vecken. Namun terlepas dari itu semua nih, banyak juga huru-hara yang terjadi di Haiko van der Vecken, yakni hubungannya mengenai atau hubungannya dengan mantan pasangan Samudra Cinta yakni Rangga Azhov, di mana hubungan mereka ini lagi regang-regangnya ya, dan para fans Haizov jadi terpecah belah, nggak kompak lagi nih. Gimana nih menurut kalian guys? Semoga aja Michael dan Bang Azhov bisa satu project lagi ya, karena itu pasti adalah harapan kalian semua. Namun di sini juga belum kelihatan hilalnya. BTW bulan puasa-puasa kita nggak boleh nih terlalu membicarakan hal buruk. Tentu kita harus berpikir positif. Nah, dan udah beberapa hari lebaran juga nih, Mimin ucapkan minal aizin wal faizin ya sebelum lebaran tiba. Di sini ada beberapa video Neng Koko juga ya yang lagi photoshoot atau dandan waktu photoshoot, terus kemarin juga habis menghabiskan waktu bareng sahabat-sahabatnya di Asia Resort. Terlihat mereka sangat gembira banget menikmati proses-proses atau menikmati hari-hari liburan mereka ya, karena mungkin ada berita Haiko dan itu yang nggak baik. Jadi daripada pusing memikirkan hal tersebut, mending liburan aja nggak sih, hehe. Nah, untuk itu kalian lihat aja sampai tuntas video keseruan Haiko ya. Di sini Mimin mau pamit undur diri dulu nih. Jangan lupa untuk like, comment, share video Mimin. Terima kasih juga untuk waktu kalian yang udah senantiasa menemani Mimin kali ini. Mimin pamit undur diri dulu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.